saya masak nih goreng pakai bakso yang buatan saya sendiri. Ini kadang gak ada sayur, saya pakai buncis. Telurnya saya dadar dulu, baru saya potong-potong, terus baru saya masukkan. Minyak ya setelah direbus dikasih, diangkat, terus dikasih, ditaruh di piring gitu ya, dikasih minyak, dikasih garam, terus dikasih kecap. Jadi tidak dikasih kecap pada waktu di atas wajan, tapi pada waktu setelah diangkat. Tadi belum sempat difilmkan karena buru-buru nih buat makan malam. Nah setelah itu, setelah minyak kita rebus dan sudah matang, kita angkat, kita kasih kecap, garam, lada. Nah setelah itu kita sisihkan, baru kita tumis-tumis tuh bawang putih dan sayuran. Setelah matang baru dimasukkan minyak yang tadi sudah dikasih kecap dan juga potongan telur dadar tadi. Jadi sudah merata kecapnya. Nah terakhir kita kasih minyak wijen. Kenapa minyak wijen nggak ditaruh di waktu di atas piring? Maksudnya di atas kompor. Karena dia kalau kena panas baunya hilang. Nah ya, ini sekarang kita kasih minyak wijen. Terus kita aduk-aduk. Nah sudah siap deh. Tuh baunya maksi wangi, minyak wijennya terasa. Oke. Selamat mencoba tuh, masih panas banget kan?